Alright teman-teman, kita lanjut lagi ke arah Xtreet PC ya teman-teman. Yoi, dan ya hari ini gue mau ngebahas perkara video terakhir gue teman-teman ya. Gue minta buat kalian request mobil yang mungkin kalian pengen lihat gitu ya. Tapi yang ke up itu malah Mazda RX-7 ya teman-teman ya. Mohon maaf nih. Mazda RX-7 itu kelasnya C3 nih coy. Innalillahi. Kelasnya C3 coy. Mazda RX-7 tuh ini yang gue mau itu kelasnya yang C2 RWD kayak begitu loh coy. Jadi ya mohon maaf ya untuk Mazda RX-7-nya kayaknya sih enggak dulu coy gitu loh. Karena C3 udah terlanjur pakai itu gitu ya. Nanti Bu bisa lah nanti untuk C3 atau C4 gitu ya dinaikin bisa sih. Tapi C4 gue maunya yang DNA-nya emang C4 kayak begitu loh coy. Seperti itu ya. Jadi gue mau pilih sendiri aja untuk hari ini teman-teman ya. Ini apa sih ini? Lupa gue apa itu. RWD ya. Gue cari RWD. Ah ini kan ini kali ya. Ini BRZ apa GR86 sih teman-teman ya? Kayaknya GR86 ya. Iya. Gue beli ini aja teman-teman ya, C2 RWD-nya 95.000. Ini gue rasa harga yang lumayan murah, jadi gue beli aja C2 nih ya teman-teman ya. DNA-nya juga C2, bener gak sih? Ya udah, C2 RWD nih coy. Kita beli, langsung modifikasi, iya kan? Mohon maaf nih ya. Ya, ganteng. Mohon maaf nih teman-teman, jadinya Mazda RX-7 nggak bisa dulu nih teman-teman nih. Mohon maaf banget. Ya karena gue butuhnya ini dulu ya coy gitu loh. Kita langsung ke tuning shop dulu nih. Intip-intip langsung. Beli langsung modif coy. Nah, kalau RWD kayaknya bisa buat langsung di ini ya teman-teman ya. Buat drifting maybe ya. Ecu pastinya ya gue pakai racing. Terus turbo kit nggak bisa coy. Naik langsung C3 dia. Camshaft ya. Camshaft boleh. Intake boleh. Terus fuel system, cylinder head boleh. Terus engine block naik coy. C3 fuel system nih bisa nih. Disport doang ya. Disport doang. Kalau exhaust manifold ini juga bisa tapi di racing ya. Boleh deh. Exhaust manifoldnya nah ini udah langsung naik nih teman-teman di exhaust. Jadi nggak usah ya. Dah, perkara permesinan ya 199. Kurang satu doang tuh PI-nya tuh ya. Waduh, iya belum ini ya. Clutch nih, iya nambah lu. Oh enggak, ini nambah ininya ya. Elite kah? Elite deh. 17.000, diferensial juga udah elite. Enggak usah ultimate teman-teman ya, elite aja karena C2. Gearbox elite aja. Wih, mahal cok. Asli. Woi, 35.000 ultimate. Ya aduh, elite deh. Sisi racing deh. Oh, tapi itu buat naikin rating ya. Racing dulu deh, teman-teman ya, racing dulu drive-nya stock. Sorry. Salah. Terus body teman-teman ya, body ada car weight reduction-nya gue pakai. Aduh naik coy. Fuel tank ini nambah berat yang racing deh. Racing aerodinamik kasih racing aja teman-teman ya. Ini juga racing juga coy. Bentar, fuel tank-nya bisa nambah nih jadinya. Aduh enggak bisa coy. Itu masalahnya satu kurang 4 PE doang nih. Langsung ganti ke suspension arm. Udah pasti racing dulu teman-teman ya. Gue pakai racing set aja karena C2 coy. Iya, racing set. Braking sistemnya, stabilizer, racing semuanya ya teman-teman ya. Oke. Racing juga. Rear damper racing. Full set lah ya, full set racing lah ya. Udah kayak begini coy. PI-nya masih ada. Front spacer nih. Front spacer sih.
Gue iya, Racing Ultimate ya. Wheel Offset. Racing deh. Racing juga. Racing intinya ya, teman-teman ya. Ini udah elite nih, coy. Ukuran 18 nih. Elite 18 Ultimate nih. Elite aja ini, enggak usah diganti, coy. Ini Racing plus 10 atau ini ya, plus 5 deh. Plus 5 boleh, plus 5 boleh. Udah nih, coy. Yes. Kayaknya gini aja. Kayaknya gini aja ya. Gini aja, coy. Udah ya. Berarti tinggal sisa kita tambahin ini nih. Biar naik sedikit ya. Aduh, Racing naik, cok. Fuel system di apa ya? Engine block naik langsung. Exhaust. Nah, ini bisa nih. Exhaust deh, pakai sport deh. Biar 199 lagi nih, coy. Oke, udah. Dan tuning nih ya. Tuning gue bikin di tuh ya gini aja deh. Peak RPM-nya iya boleh satu aja, camshaft. Torque-nya nah udah segini, enter 6000. Enggak masalah. Ih. Enggak. Sorry. Nah, ini 200 pas nih, teman-teman nih. Makan BI. Wih, si. Si harus dikurangin lagi, coy. Ya torque-nya, yes. Is gak jadi, coy. Torque-nya jadi ini ya. Salah lagi. Engine udah. Ini enggak usah. Ini downforce ya. Downforce kayaknya satu aja. Air resistance enggak usah. Belakangnya gue tambahin dikit, apply. Terus nah ini nih, Caster Angel lah, Ackerman Angel lah ya. Steering angle-nya gue polin, teman-teman. Wheel tuh enggak, damper kayaknya begini aja. Braking system-nya gue forcein banget. Terus udah spring length-nya jangan negatif. Plus 11. Ya plus 11 boleh deh. Stiffness segini deh. Ini chambernya minus, minus 4 deh. Wheel tuh enggak. Gini. Udah ya. Apply. Terus pressure-nya karena nanti biar bisa ya drifting ya, biar enggak rada grip banget gitu ya. Coba gue plusin ya. Penasaran gue. Serius. Udah nih, teman-teman ya. Untuk masalah permesinan sudah. Iya kan? Ini kayaknya sih bisa buat drifting sih, teman-teman ya. Kayaknya. Oke, sekarang kita pindah ke styling shop. Fast travel dulu. Styling shop. Yuk. Di body kit ya. Ada RND, ada CBW, dan ada the master, dan Street X ya. Keren ya. Gue enggak mau ngeteng sih, teman-teman sih. Bentar juga. Wih, gila ganteng banget, cok. Asli. Cuman profil bannya kayak kegedean ya, profil bannya ya, teman-teman ya. Tapi gede banget sih. Ini aja Street X ya, teman-teman ya, 25.000. Yes, kita beli. Terus paint job-nya car-nya aja langsung diganti warna merah, merah. Merah yang kok enggak ada, coy. Merah yang enggak terlalu merah gitu loh. Apa ya? Metallic, Atlas nih boleh nih, ini boleh nih, kayak begini aja, dah. Sementara gini dulu teman-teman ya, karena emang nggak ada ininya gitu loh. Mono, terus handbrake nya ini aja, Aircorp,
ini pakai Air Corp juga, left seat Recaro, ini juga Recaro. ini aja. Ini apa nih? Neon enggak, back enggak, front light enggak, smoke enggak. Udah, ini aja coy. Yes. Udah. Berarti udah semuanya nih coy. Jadi ya keren juga sih. Ganteng ya. GR lawan me. Penasaran nih gue teman-teman ya. Li, kalau udah begini ya, ganteng bara. Iya nih langsung jadi mobil drifting ya teman-teman ya. Tapi ini kalau tire pressure-nya gue, wah gini dong. Maybe gue bisa ikut ini nih drifting nih sekarang nih ya. Oh iya. Oke. Aduh. Maybe gue bisa ikut event drifting nih sekarang nih teman-teman ya. Maybe. Saya coba kita ke time attack-nya nih coy. Nah, udah bisa nih kayak begini maksud gue. Top 100 ya gue coba ya teman-teman ya. Sedangkan ini settingnya setting buat drift ya. Nyoba coy. Oke, let's go. Nyoba coy. Bisa gak ya settingan seperti ini dibuat time attack teman-teman? Kayaknya sih gak bisa coy. Karena ini settingan buat drift ya. Oke. Jadi kayak aneh ya teman-teman ya, GR86 diginiin jadi kayak bukan GR86 ya teman-teman ya. Tapi gak masalah sih. Oke. Okay. Oh, enak banget coy, sumpah enak banget coy. Settingan seperti ini enak banget. Oke. Okay. No, wah gila udah. Aji pulong kamu ya. Oh enak ini coy, sumpah mobilnya enak. Masuk sini, yes. Oke mantap nih. Tapi ya timingnya ya kurang sih teman-teman sih. Kalau untuk timing sih gue rasa ya kurang banget sih ini. Karena time attack ya. Sekali lagi ini top 1000 kali. Gak masuk ah. Top berapa sih gue? Iya teman-teman ternyata world record-nya ada di 1 menit 8 detik. Nah, sedangkan gue di ini jadi top 700 ya, teman-teman ya. Bisa nih gue push di pot top 100 nih, teman-teman ya, bisa. Asalkan ganti tuningan, teman-teman, kayak begitu loh. Ini yang gue maksud, teman-teman. Berarti emang harus punya mobil sendiri, makanya gue kesusahan begitu ya. Di sini nih kesusahan juga gue. Oh halah. Kita coba ini event drift sekali teman-teman. Gue penasaran juga sama event driftnya. Penasaran sih asli. Oke coba. Gak lihat skornya gue. Oke kita coba ya. Kita coba drifting di sini nih. R6. Oh, seperti ini. Oke, udah mulai memahami saya. Oke, siap. Oke. Sudah mulai mengerti saya coy. Oke siap. Jadi tetap ya belok-belok tetap harus gitu ya. Iya 4250. Oh, ini tinggal angle-nya aja sih teman-teman sih.
Oke, paham teman-teman, paham. Sekali lagi di sini nih ada nih R1-nya 8.800 ya. Sekali lagi nih teman-teman nih, akhirnya bisa drifting gue. Ini kalau buat tuning drift kurang lost grip aja mobilnya. Enak banget coy, sumpah. Jadi tetap harus kiri kanan nih, tetap harus kiri kanan. Nah, kayak begini tetap. Oke. Woi, nggak masuk aja belum kalau kayak begitu. Aduh, sayang banget. Oke. Iya, alu drift loss lu belum terbiasa teman-teman ya. Mohon maaf. Tetaplah harus kiri kanan. Gila, sekecil ini 8.000. Itu kayak gimana coy cara memperolehnya coy? Gila sekali lo itu. Berarti kurang dituning aja sih teman-teman sih menurut gue ya. Coba kita retry lagi. Kurang dituning sih ini teman-teman ya. Jadi gripnya lebih dilosin lagi kayak begitu ya. Oke sih. Paham nih coy, udah mulai paham nih coy ya. Soalnya masih nyoba-nyoba nih. Alrighty. Kalau bisa sekali kayak begini ya. Oke. Oke, oh. Oh, seperti ini. Harusnya di situ lebih digasin lagi ya di burung. Oke, paham teman-teman, paham seperti itu. Oke. Jadi ini lebih ke tuning sih jatuhnya ya kalau buat drifting ya. No, duit masih ada coy, gue tinggal grindingin teman-teman ya. Nanti ini perkara angle-nya aja sih kayaknya ini sama grip dari bannya. Untuk time attack-nya nanti gue benerin belakangan lah. Kayak begitu ya. Teman-teman, dan ya udah teman-teman kalau gitu gue udah berhasil buat mobil drifting nih teman-teman ya. Dan apa namanya? Hari ini gue juga udah ngilangin rasa penasaran gue sama event time attack nih teman-teman, karena itu juga buat duit juga gitu loh teman-teman. Makanya harus gue duluin. Nah, sayangnya kalian tuh requestnya RX7 nih teman-teman gitu kan, jadi nggak masuk coy. Mohon maaf jadinya nggak bisa nurutin requestnya dulu gitu ya. Ya nanti bisa lah nanti, tapi nggak sekarang dulu ya teman-teman ya. Dan ya udah kalau gitu kayaknya video kali ini sudah dulu, semoga kalian terhibur pastinya. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, sebarin yang banyak biar makin banyak yang nonton pastinya. Dan iya, gue aja belum pamit dulu nih cuy, sampai jumpa di next video. Goodbye. Nabrak mulu gue.